Selamat datang jemaah haji Indonesia. Kloter 1 embarkasi Padang di Bandara Prince Muhammad Abdul Aziz Madinah. Selamat datang yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftu Abu Gibril, Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Muhammad Heri Saripudin, yang terhormat Ketua PPIH Arab Saudi, Bapak Ahmad Dumyati Basori, para zuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al Munawarah ini sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Al Mamlakah Al Arabiyah As Saudiyah. Saya pertama kali mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan kepada saudara-saudara saya. Kloter pertama dari embarkasi Padang. Kami para pelayan yang ada di sini sudah berikrar untuk mewakafkan diri kami sebagai pelayan-pelayan jamaah haji Indonesia. Khidmatukum sarafun wa tahiyyatun lana. Melayani bapak-bapak ibu sekalian adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi kami. Nahnu khudam al-hujat al-andunisin bil mamlakah al-arabiyah as-saudiyah. Kami semuanya siap melayani 24 jam. Karena itu adalah tugas yang dibebankan kepada negara, kepada kami sebagai safir fauqal adah wal mufawwad ladal mamlakah al-arabiyah as-saudiyah.